memiliki sifat keagungan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang saya hormati, pada kesempatan subuh ini kita kembali mencoba menambah khazanah kita untuk memperbaiki segala kewajiban, baik yang bersifat ibadah mahdhah maupun bersifat ibadah umum. Kita sudah melewati puasa Ramadan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas kita cuma 5. Bapak-bapak tidak usah memaksakan jadi profesor karena enggak ditanya. Enggak penting menjadi doktor karena itu memang tidak dibutuhkan di sisi Allah dan itu tidak akan ditanya. Tapi 5 pokok tanggungjawab baik orang miskin maupun orang kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Pertama, mengakui tiada Tuhan. Orang yang tidak memiliki Tuhan maka nanti tanggungjawab aja nanti di akhirat. Tak ada yang maksa. Yang kedua, melakukan solat 5 waktu. Ini yang pokok. Yang lain bersifat ziyadah, tambahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya puasa Ramadan. Puasa sudah selesai, tapi implementasinya belum sudah. Karena puasa Ramadan bersifat eksperimen, tajribah, KKN, praktek kuliah nyata. Maka implementasinya setelah bulan Ramadan. Kemudian kalau punya uang, bersedekahlah sampai pada tingkat melakukan SPT, pertanggungjawaban berangkat ke Baitullahil Haram, kemudian melaporkan 1 tahun sudah terlaksana 5 pokok agama. Itu makanya kita berangkat ke Mekah, keliling di istana Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Pulang kampung, ulang lagi yang 5 ini. Tajdid al-iman, ungkapkan lagi tiada Tuhan kecuali Allah. Lakukan yang 5. Maka ibadah puncak itu haji, memberikan laporan ke rumah Allah. Sebetulnya Allah itu ingin memperlihatkan jati dirinya di hadapan manusia, tetapi tidak mungkin ditampung. Maka disebutlah simbol Inna Sofa wal Marwa min Sya'airillah. Ada istana Allah di dunia tapi berbentuk simbol, itulah rumahnya Allah. Fokus kita subuh ini tentang solat. Kita pertajam lagi, Pak. Semoga apa yang saya sampaikan ini belum disampaikan. Kalaupun telah disampaikan oleh para al-ustaz yang lain, paling tidak saya mencoba mempertajam dalam dimensi yang lain. Yang paling pokok itu, bapak-bapak, jangan sampai lengah, adalah pelaksanaan solat.
yang lima waktu ini. Karena itu pokok. Apa kata hadis Nabi? Inna awal, yang pertama nanti kearsipan kita itu diperiksa Allah adalah solat. Ingat bapak-bapak, yang pertama sekali dihitung oleh Allah adalah solat. Inna awal ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi solatuhu. Yang pertama nanti akan dihitung pada hari kiamat itu, min amalihi, seluruh aktivitas manusia adalah solat. Wa idza shalaha, jika solatnya bagus, ini kunci ini Pak. Faqad najaha, maka orang ini lulus, sukses, bahagia. Maka tidak ada proses berikutnya yang sulit dilakukan. Itu kalau solatnya bagus. Wa idza fasadat, andai kata solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka habislah harapan kita. Inna awal. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu yang pertama diperiksa Allah? Apa dia itu yang diperiksa pertama, Ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu, awak kalau memasukkan permohonan ke gubernur, apa pertama dibikin, Pak? Permohonan atau proposal? Masukkan permohonan atau proposal, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kasmidin, pangkat dan golongan, kalau orang pegawai negeri, jabatan. Setelah itu memohon kepada Bapak Gubernur, atau kami, kalau kami, kepada Rektor UIN Suskah Pekanbaru, untuk menaikkan pangkat saya dari K sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan. Ada lampiran pokok, ada lampiran tambahan. Ini ilustrasi, Pak, sistem ADM, administrasi manusia. Maka dilihatlah oleh Bapak Rektor atau Gubernur untuk mewujudkan maksud dari permohonan ini, maka dilihat data yang ada, itu yang disebut dengan lampiran. Lampiran, baik lampiran pokok maupun lampiran tambahan. Maka kalimat syahadat itu stempel. Stempel seluruh amal ibadah yang Bapak lakukan ini, seluruh permohonan yang diajukan, tidak akan diakui kalau stempel tidak ada. Itu makanya wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal, siapa yang menginginkan sesuatu agama selain agama Islam, jangan berharap, tidak akan diterima Allah seluruh aktivitas yang dilakukan. Tidak ada, Pak. Orang non-Islam, dia bangun masjid dari bumi ini, tembus ke Sidratul Muntaha,
Kalau dia tidak Islam, tidak akan diterima Allah. Apa sebabnya? Stempel tak ada. Pengakuan dia terhadap Allah tidak ada. Jadi ini untuk kalangan kita, Pak. Nanti kalau sudah sampai keluar, ini radikal katanya. Tidak diakui, Pak. Tidak akan diterima Allah kalau tidak ada stempel. Kemudian solat, ini yang disebut dengan permohonan. Sembahyang itu kan ad-du'a, permohonan. Maka solat itu adalah permohonan. Itu makanya kita seketika mengajukan kepada pimpinan dan atasan kita, harus ada permohonan. Ada permohonan. Kalau permohonan tak ada, maka pimpinan kita tak faham apa maksud kita mengajukan sesuatu. Tak bisa dia dipahami oleh pimpinan kita. Maka sembahyang itu adalah permohonan. Itu makanya bapak-bapak, yang pertama dulu dihitung, dilihat oleh Allah, permohonan. Ada tak permohonan dia? Jadi maaf kata bapak-bapak, ini nanti berkas saya, Pak. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang mendapat buku arsip nanti sebelah kanan, fayuhasabu hisaban yasiro. Itu pertanda. Jadi tanda-tanda itu nanti sudah ada. Wa'amma man utiya kitabahu waro'a zuhri. Siapa yang kitabnya dari belakang atau sebelah kiri, menangislah nanti, Pak. Dibuka sama Allah. Permohonan demi permohonan, Pak. Lengkap. Kasmidin, stempel ada. Muslim dia. Kalau stempel tidak ada, Pak, tutup sudah. Habis. Tinggal cegat aja, Pak. Lempar ke neraka. Kamu punya syahadat, tak punya. Lempar. Kamu syahadat, tidak ada. Habis. Lihat saya, Pak. Bersyahadat, stempel ada. Buka permohonan. Lengkap semuanya, Pak. Kasmidin. Kamu yang bernama Kasmidin? Iya. Oke. Lihat. Lengkap semuanya, Pak. Permohonan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lengkap semuanya. Tak ada masalah. Kemudian setelah permohonan dilihat, dilihat lampiran pokok. Lampiran pokok puasa Ramadan ada. Kemudian, kamu tidak orang kaya ya? Tidak. Okey, tak wajib zakat. Kamu orang mampu? Tidak. Tidak terlaksana haji. Okey, habis sudah. Kalau kita orang miskin, haji tak wajib, zakat harta tak wajib. Sudah lengkap lampiran pokok, Pak. Cuma itu, Pak. Lampiran pokok hanya tersisa puasa Ramadan. Solat lengkap, permohonan ada, puasa Ramadan. Sebab antara solat dengan puasa Ramadan beradik kakak. Tidak lengkap solat kalau tidak ada puasa Ramadan. Maksudnya apa, Ustaz? Allahu Akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku hidup ini, ya Allah, kutumpahkan segalanya untuk Engkau. Mana buktinya? Buktinya puasa Ramadan. Praktekkanlah. Kalau bapak sudah di training satu bulan penuh, maka buktikanlah mata ini ditahan, tangan ditahan, hawa nafsu ditahan. Maka solat itu tak lengkap kalau tak ada praktek puasa Ramadan. Itu makanya bapak-bapak,
inna solati dibuktikan dengan puasa Ramadan. Bagaimana Ustaz? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu baru konsep. Kalau bapak ingin membuktikan bahwa solat itu mencegah bapak dari perbuatan yang keji dan yang munkar, praktekkanlah. Jangan ditunggu. Ada orang salah paham bahwa solat itu mencegah perbuatan yang keji dengan yang munkar, itu baru konsep. Buktinya sama bapak, jangan ditunggu Allah. Hidayah itu bukan ditunggu, dibuktikan. Pak, kenapa bapak belum sholat? Ah, itulah nak, yang belum pernah datang sama bapak. Apa yang akan datang, Pak? Kita yang buktikan. Kalau memang ayat mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan seseorang dari yang keji dan yang munkar, buktikanlah. Jangan tunggu Allah membuktikan. Yang membuktikan kita. Kalau kena kita tak pernah membuktikan, mana terwujud dia? Kita yang membuktikan. Itu makanya antara solat dengan puasa Ramadan beradik kakak. Beradik kakaknya. Tidak sempurna solat kalau tidak dibuktikan dengan training puasa Ramadan. Ah, puasa sudah, Pak, tinggal praktek lagi. Ah, itu dia. Kita lanjutkan. Solat sudah dilakukan, permohonan ada, lampiran pokok puasa Ramadan ada. Berhubung kita bukan orang kaya, zakat tak wajib, haji tak wajib. Okey, habis sudah apa? Sekarang dibuktikan lagi dengan lampiran tambahan. Ah, ini yang banyak kita kena, Pak. Bersyahadat ada, solat lengkap permohonan ada, puasa Ramadan ada. Ah, kamu gunjing juga ya? Gunjing setan, Pak. Kamu penitia di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Iya. Kamu korupsi ya? Enggak, apa ini ya? Kamu pembohong ya? Enggak ada, ini ada buktinya. Orang gotong royong di masjid, kamu tak datang ya? Enggak, ada buktinya. Ah, jadi kita ini, Bapak, terbagi tiga, Pak. Ada orang baik aja, Pak. Ada orang sembahyang oke, judi lanjut juga, Pak. Dagang nipu juga dia. Separuh-separuh hati dia, Pak. Ini gado-gado dia, Pak. Ada orang bejat aja kerjanya, Pak. Tidak ada baik. Ah, kita yang mana ni, Pak? Baik aja sampai mati. Ah, gado-gado, Pak. Sembayang jadi, zina jadi juga, nipu okey juga. Ah, itu berkas kita nanti, Pak. Ah, rupanya kamu korupsi juga ya? Enggak. Ini ada buktinya. Di sini lengkap kearsipan kita. Di sini lengkap kearsipan kita. Jadi kalau begini bagaimana, Ustaz? Ay. Kita sudah pasti ini, Pak. Termasuk saya. Enggak ada kita ini yang bebas dari dosa, Pak. Enggak ada. Minimal menipu, Pak. Pasti ada, Pak. Kalau enggak menipu kita, Pak, kadang-kadang ini susah. Ini fakta hidup, enggak bisa dipungkiri. Ibadah saja yang gado-gado, yang berdosa saja, Pak. Nanti ada di sini, Pak. Itu makanya ada di dalam masyarakat kita sebagian orang ngomong dia enggak pernah ke masjid, tapi baik dia, Pak, sopan dia. Ada orang rajin ke masjid tapi gunjing lanjut juga, Pak. Apa kata orang yang tak solat? Ah, bapak itu, ibu itu ke masjid rajin, tapi gunjing orang kerja. Dengan tetangga tidak ada baiknya. Saya tak solat saya. Tidak pernah saya gunjingkan orang. Saya dengan tetangga bagus, masyarakat bagus,
Mana yang baik ni, Pak? Kalau salah paham kita, Bapak, maka terpojoklah orang yang solat tadi, Pak. Maka itu coba kita lihat dari sisi tadi, Pak. Bagaimana arsip kita ni, Ustaz? Ini tantangannya api neraka ni, Pak. Antara surga dengan neraka. Kalau penjara enak, Pak. Okey, lanjutkan. Ini arsip kita. Setelah dilihat Allah semuanya, ingat kata kunci, Pak. Kata kunci permohonan. Itu makanya inna awwala. Yang penting solat dulu, Pak. Kalau solat itu dilakukan, permohonan okey. Itu yang penting dulu, Pak. Stempel ada. Sekarang tinggal lagi pertimbangan Allah, lampiran pokok dengan lampiran tambahan. Dilihat Allah, permohonan ada. Cuman persoalannya di dalam lampiran bercampur baur di situ antara yang baik dengan yang buruk. Di situlah Allah mempertimbangkan. Itu makanya fa amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiya. Saya memahami begini, Pak. Amal itu bagi saya bukan ditimbang, Pak. Kayak nimbang cabai, enggak, Pak. Kalau saya memahami bukan ditimbang, Pak, tapi ditimbang-timbang. Ditimbang-timbang. Wa amma man khafat, siapa yang minim pertimbangan Allah, enggak ada pertimbangan Allah, Pak. Ini yang bahaya. Kalau orang wa amma man saqulat mawazinu, siapa yang akan dipertimbangkan Allah, bahwa fi isyatir radiya, bakal bagus dia, Pak. Wa amma man khafat mawazinu, ini dia. Siapa yang nanti minim pertimbangan Allah, fa ummuhu haliya, maka itu bakal celaka. Kemudian kita lanjutkan. Dilihat sama Allah. Okey, disisikan dulu. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, unzuru min tatawuin. Coba lihat, ada tak praktek sunat dia? Ibadah-ibadah lampiran tambahan. Ini dia, Pak. Buka lagi, Pak. Ternyata banyak, Pak. Walaupun dia sedikit nakal, tapi membaca Al-Quran banyak, bersedekah ada, gotong royong ikut dia, Pak. Kalau polisi, sembahyang ada dia. Cuman jarang ke masjid, tapi melindungi nyawa orang banyak. Dipertimbangkan Allah, Pak. Walaupun miskol, miskola zarratin, sekalipun sedikit dipertimbangkan Allah, tapi dengan syarat sumbayang tidak ditinggalkan. Permohonan ada. Itu makanya, Bapak-bapak, sumbayang itu yang pertama diperhitungkan. Kalau sholat tidak ada, permohonan enggak ada, Pak. Enggak paham Allah, Pak. Enggak paham rektor kita. Lampiran banyak, Pak. Bangun masjid ada, bersedekah ada. Apalagi, Pak? Membantu pesantren ada, membantu orang miskin ada, gotong royong ikut, Pak, menjamin kehidupan masyarakat, mengamankan ada, tapi tidak sembahyang, permohonan tak ada, Pak. Hanya lampiran saja. Kalau sekedar lampiran, maka tidak diterima Allah, sebab tidak tahu Allah maksudnya, Pak. Permohonan tak ada. Itu makanya, Bapak-bapak, saya, Bapak-bapak, orang kalau korupsi dia, tapi lain sembahyang, Pak, ada harapan, Pak. Ada harapan. Sekalipun dia berjudi, tapi lain yang mau sembahyang, Pak, itu ada harapan, Pak.
Semoga Allah nanti memberikan taufik, Pak. Saya bukan menghalalkan judi, ya, Pak. Cuma konyo apa awak wasiatkan ke anak ang sembahyang dan nang tinggalkan. Itu dulu, Pak. Kalau sembahyang dah tinggal, Bapak, habis sudah. Tidak diperhitungkan, Pak. Sebanyak apapun lampiran tambahan, Pak. Zikir ada, bersedekah ada. Puasa Ramadan ada, tapi tidak sembahyang. Tidak diakui lampirannya, Pak. Jangan berharap lampiran tidak diakui. Itu makanya adik-adik kita yang kerja di supermarket, pakaiannya buka separuh paha, Pak. Pergi ke masjid, ditenteng mukenah dalam tas. Masuk masjid pakai mukenah, Allahu Akbar. Keluar dari masjid, Pak, buka lagi, Pak. Apa yang salah, Ustaz? Yang salah itu lampirannya, bukan sembahyang yang salah, Pak. Makanya sekali-kali ibu jangan mengatakan, oh, percumanya sembahyang, dia tidak berjilbab. Yang salah itu lampirannya, Pak, bukan sembahyang yang salah. Orang yang sembahyang tidak juga bisa meninggalkan bohong. Yang salah itu bukan sembahyang, Pak, tapi lampirannya. Sebagus-bagus arsip kita, sebagus-bagus yang kita lakukan, cocok permohonan dengan lampiran. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, cocok antara permohonan dengan lampiran, ya, Pak. Itu yang paling bagus, Pak. Itu makanya apa kata antara penghuni surga dengan penghuni neraka, masalakakum pisakam, kenapa kamu masuk neraka? Lam naku minal muslim, kami tak sembahyang. Padahal muslim dia, Pak. Muslim dia. Lam naku minal muslim. Apakah sedekah tak ada? Nasi uang. Senyum sedekah, Pak. Apakah tak ada? Ada. Dia senyum sama orang. Tapi tidak menjadi amal ibadah. Apa sebabnya? Tidak diperhitungkan kerana permohonan tak ada. Itu makanya bapak-bapak kita yang solat ini, Pak, sungguh luar biasa. Karena ini pokok. Itu disebut dengan inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi solatuhu. Kalau bagus sembahyangnya, bagus permohonannya, lampirannya nanti diperhitungkan. Kalau sembahyang permohonan tak ada, habis sudah, khoba, rugi wa khasirah. Sekarang begini, Ustaz. Kalau seandainya ada anak kita, dia rajin sembahyang. Udah capek kita ngomong, pakailah jilbab, nak. Saya kan kerja, mah. Tak boleh sama atasan. Kalau saya bekerja, tak ada kerja saya, mah. Belum ada penutupnya. Bagaimana? Apa yang kita omongkan, Pak? Habis sudah. Yolah nak, daripada berantilah kerja weko, biarlah. Ingat bapak-bapak, saya bukan membolehkan. Bukan membolehkan, tidak. Yang salah itu lampiran. Tidak apa-apa dulu. Makanya jangan dipaksa mana anak ke, Pak. Untuk sementara, tidak masalah. Nanti diperbaiki sambil jalan. Diperbaiki sambil jalan, dibujuk-bujuk dia. Seringlah istighfar kepada Allah, nak. Bermohonlah hidayah, bukakan jalan yang terbaik. Untuk sementara tidak masalah. Kalau awak laki-laki tidak sembahyang, Ustaz, bagaimana? Jen cerai, bu. Jen diajukanlah surat cerai kepada pengadilan. Untuk sementara tak apa-apa. Diperbaiki dulu. Makanya sampai dia solat nanti permohonannya ada. Pak ingin tak kosong. Jika seandainya sembahyang itu kurang, kurang itu ada pengertiannya, Pak. Kurang khusyuk, tak masalah. Kemudian kurang
jumlahnya. Kurang jumlah, Pak. Kita bisa dijumlahkan, Pak. 5 kali sehari semalam. Dikali 2 hari, 10. 3 hari, 15. 50 dikali 5, berapa jumlahnya? 60 tahun umurnya dikali 5, berapa jumlahnya? Maka ada kurang dalam bentuk jumlah. Yang kurang dalam bentuk jumlah harus dipertanggungjawabkan. Itu makanya ulama mengatakan wajib diqadha. Kalau mazhab Syafi'i, 4 mazhab, Pak. Syafi'i, Hambali, apalagi Imam Malik, Imam Ahmad, keempat-empat ini mewajibkan qadha. Tesis saya, Pak, tesis saya S2 itu tentang qadha solat. Yang tidak mewajibkan qadha solat, Ibnu Hasmi, Ibnu Taimiyah, mazhab Zahiri. Kalau orang tiga ini, Pak, sembahyanglah tinggal habis sudah, tidak bisa diqadha. Itu dalam bentuk jumlah. Kata mazhab yang empat, sembahyang yang tinggal wajib diqadha. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Wajib diqadha. Pak bapak umur berapa sekarang? 60 tahun. Saya dulu start 15 tahun tidak sembahyang. Tanggunglah, Pak. Bayar tuh, Pak, sebelum mati. Mumpung nafas ini masih ada, Pak, bayarlah. Dikredit, Pak. Boleh dikredit. Diangsur-angsur. Sembahyang zuhur, tambah satu lagi. Nanti asar, tambah satu lagi. Maghrib, tambah satu lagi. Diperkirakan Ustaz 15 tahun, maka bayarlah 15 tahun juga. Kok mati awak dalam proses pembayaran itu, semoga Allah mengampuni kita. Kalau saya orang yang berpaham, wajib diqadha, Pak. Tidak ada cerita, Pak. Itu kalau saya yang bermazhab Syafi'i, wajib diqadha. Ibu-ibu, yang sembahyang tertinggal, waktu dulu menikah, pakai sunting. Sunting tak dibuka, tinggal sembahyang, wajib diqadha. Bapak-bapak, dulu waktu muda-muda nonton bola. Bola jam 4 sore, jam 1 dah masuk, Pak, ke stadion. Kalau ditinggalkan tempat duduk, digantikan orang, ke mana kita mau solat? Itu makanya Anies Baswedan mau membuat musholah di dalam stadion. Wajib qadha, Pak. Sebejat-bejat apapun orang, cingkahak-cingkahak orang, kata orang Minang, kalau dia tinggalkan sembahyang, wajib diqadha. Tidak ada cerita, Pak. Cingkahak-cingkahak orang, sebejat-bejat apapun orang, sembahyang yang tinggal, wajib diqadha. Termasuk dokter. Saya punya keponakan kemarin, Pak. Dia kerja di rumah sakit umum. Masuk sebelum asar, Pak. Dipakai pakaian corona itu, apa namanya, pengaman itu. Tidak boleh meninggalkan, tidak boleh dibuka, Pak. Sampai subuh. Kalau dibuka pakaian ini, tidak ada penggantinya. Solat pun tak bisa, Pak. Kalau nanti kita buka, itu atasan, Pak. Ya seperti itulah kondisi bangsa kita, Pak. Bagaimana tuh mama, katanya, nanya sama saya, Pak. Asar, maghrib, isya, habis, Pak. Jawabannya tak ada yang lain, Pak. Wajib diqadha. Kapan yang qadhanya, Ustaz? Silakan kapan saja. Kalau sembahyang itu tinggal karena uzur, seperti tadi uzur namanya, Pak. Awak tekanan ada, Pak. Maka qadhalah secepat mungkin. Subuh yang tertinggal, jam 3 nonton bola, Pak. Pas setengah 4 habis bola, terkulai, Pak. Bangun jam 10 siang, tak sengaja, Ustaz, tertidur, wajib qadha. Tapi tak berdosa dia meninggalkan, Pak.
Tapi kalau sengaja main domino, ha, orang azan dia main juga juga. Oh, habis sembahyang, Pak. Wajib kan qada, wajib tapi berdosa. Jadi dua, Pak. Kalau sembahyang itu tinggal tanpa sengaja, terpaksa kata orang, maka wajib mengqada, tidak terkena dosa. Yang qada wajib. Kalau sembahyang tertinggal dengan uzur, maka sembahyang tetap wajib diqada, tapi tidak berdosa. Siapa yang mengatakan? Para ulama. Itu upaya ulama secara hukum fikih. Tapi tak ada jalan lain, Pak. Permohonan harus lengkap. Kalau permohonan tak lengkap, nanti permohonan kita yang kena, Pak. Maka oleh sebab demikian, itu makanya yang pertama nanti dihitung oleh Allah adalah permohonan kita, as-salat. Kalau bagus, tak ada kendala, kita beruntung. Tapi kalau ada kendala, unzuru min tatawu'in. Tatawu' itu lampiran tambahan, Pak. Di samping yang wajib, itu wajib diqada. Wajib diqada. Kita belum kafir, Pak. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sholat kafir? Kata Imam Syafi'i, belum kafir akidah. Tetap disembahyangkan, tetap dimandikan. Kalau mazhab yang lain, ada juga yang mengatakan kafir akidah. Habis sudah. Matinya mati anjing, Pak. Tidak wajib disembahyangkan. Kalau saya berpaham pada mazhab Imam Syafi'i, Pak, tetap disembahyangkan. Sebab yang salah itu bukan akidah, Pak, tapi implementasinya. Implementasi yang tak boleh itu, Pak, melanggar hukum Allah. Kalau dia katakan sembahyang itu tak wajib, Ustaz, tak wajib sembahyang itu, itu kafir, Pak. Akidah tak disembahyangkan, tidak disolatkan. Itu makanya kalau sembahyang itu kurang, diperbanyak amal ibadah yang sunat di tempel yang wajib. Wajib dibayarkan. Kalau tidak, nanti permohonan kita tidak tuntas, Pak. Maka oleh sebab demikian, saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan inna awwala ma yuhasabu itu adalah pertimbangan Allah yang pertama adalah sembahyang. Kelakuan-kelakuan kita yang ada harian itu lampiran tambahan. Ada lampiran pokok seperti puasa Ramadan, zakat bagi orang yang mampu, haji bagi orang yang mampu, itu lampiran pokok, Pak. Kalau seandainya permohonan tak ada, maka lampiran tidak dihitung, Pak. Tapi kalau permohonan ada, disitulah Allah mempertimbangkan. Itu makanya, bapak-bapak, ada di antara awak nanti masuk surga dengan cara apa? Dengan cara pertimbangan Allah yang luar biasa. Dilihat syahadat ada, permohonan ada, tapi bercampur baur, Pak. Menipu ada juga, korupsi ada juga. Pernah juga terlanjur berzina, Pak. Terlanjur berzina, dicatat semuanya, Pak. Lengkap. Tapi ada satu kali, Pak, ini ada anjing yang sedang kehausan di tengah padang pasir, kata hadis Nabi. Dia kasih anjing ini minum, Pak, masuk surga dia. Itu kalau permohonan ada, Pak. Kalau permohonan tak ada, tak bisa, Pak. Ada orang rajin ke masjid, rajin ke masjid, tapi dengan tetangga dia tak pernah satu kali pun saling bermaafan. Permohonan ada, itu yang bahaya.
lampiran ada, tapi sayang ada satu kali Allah tak suka dengan dia, punah semuanya, Pak. Makanya bapak-bapak, sekalipun lampiran ada, kita juga harus hati-hati, Pak. Apa sebabnya? Sembahyang itu pada prinsip dasar hanya pertimbangan awal saja, keputusan di tangan Allah. Itu makanya kita harus mencari di mana Allah tersanjung kepada kita. Ada orang bapak-bapak sekedar sembahyang, puasa Ramadan, bersedekah tak bisa, uang tak ada, tapi rajin menyapu masjid, rajin menyapu masjid, ya masuk surga, Pak. Tersanjung Allah di situ, Pak. Itu makanya bapak-bapak, ibadah itu pada prinsip dasar memang bukan kewajiban bagi Allah, tapi hanya sekedar mempertimbangkan. Itu maka saya katakan, amal ibadah itu bersifat pertimbangan Allah. Ada orang masuk surga, Pak. Simpel saja, Pak. Man qada al-a'ma 40 khutwatan dakhala al-jannah. Pergi dia ke pasar, Pak. Nampak orang buta begini, Pak. Dia kejar orang buta ini, Pak. Dia pegang tangannya. Diantarkan dia 40 langkah. 40 langkah itu bukan jumlah, Pak. Maknanya al-aunah, membantu. Dia bantu, Pak. Sampai di sana selamat orang ini. Apa kata hadis Nabi? Dakhalal jannah. Masuk dia ke dalam surga. Begitulah Allah mempertimbangkan setiap apa yang kita lakukan. Maka yang paling pokok dulu, permohonan. Karena pada konsep umum, yang dipertimbangkan Allah itu adalah kalimat syahadat, kemudian solat, yang lain itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari bapak, saya tampung. Ada yang mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Ya, pertama dulu yang saya jawab, kita harus juga pandai-pandai. Pertama, mempertimbangkan jamaah, mempertimbangkan imam. Kalau awak banyak hutang, kalau bisa dibayar di rumah saja. Kalau di masjid, jika seandainya menimbulkan tuhmat, dugaan, makanya sebagusnya kita bayar di rumah saja, kecuali kalau tidak menimbulkan tuhmat. Kalau kita mengqada di masjid, kata ulama bapak-bapak, kalau sembahyang itu tinggal dengan karena uzur, seperti tertidur tadi, Pak, tidak dituntut mengqada dalam waktu cepat. Jadi kasarnya, Pak, sembahyang subuh kok boleh nanti diqada waktu zuhur, Pak. Cuman bahayanya itu, Pak, separuh jalan nanti tewas, ini bahayanya. Nah, tapi tetap dituntut secepat mungkin. Tapi secara hukum fikih dibolehkan. Kalau sembahyang itu tinggal karena uzur tertidur, boleh nanti zuhur. Kata ulama, kalau sembahyang itu tertinggal karena uzur, boleh nanti setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur, itu lebih baik. Setelah zuhur juga boleh. Tapi kalau sembahyang itu tertinggal tanpa uzur, sengaja, maka sepanjang waktu itu berdosanya. Seketika ada kesempatan, langsung wajib diqada, kalau tidak menambah dosa. Begitu kata ulama. Jadi kalau sembahyang zuhur tertinggal dengan tidak sengaja, boleh diqada setelah asar. Tapi etikahnya, etikah mengqada, ditertibkan zuhur sebelum asar. Tapi itu hanya problematika di dalam mazhab, dalam etikah mengqada saja, Pak.
mau di awal mau di akhir tetap dibolehkan karena waktunya sudah tak ada. Cuman secara etika, kalau sembahyang itu tertinggal dengan sengaja, wajib tidak boleh melakukan kewajiban yang baru sebelum mengqadha yang lama. Tapi kalau tinggal karena uzur, boleh dan diberikan toleransi mengqadha setelah kewajiban yang baru datang, Pak. Okey, Pak? Ha. Begitu kata para ulama. Dasar hukumnya apa ni, Ustaz? Ada dua, Pak. Pertama, peristiwa Nabi, Pak. Nabi pun ikut, Pak. Nabi waktu salah satu perang, Pak. Entah perang Khandaq, entah perang Ahzab apa ini. Perang Khaybar. Lupa saya. Pokoknya dalam satu perang. Bilal dengan Nabi nongkrong-nongkrong malam, Pak. Kata Nabi, Bilal, saya ngantuk nih. Saya tidur dulu. Nanti subuh bangunkan. Oke, kata Bilal. Tidur Nabi, Pak. Oi, Bilal, Pak, melihat Nabi tidur, nyoban tayo lalu, Pak. Terbangun dia seketika waktu duha. Diqadha Nabi, Pak. Kalau tidak sengaja ditinggalkan Nabi, tidak sengaja, Pak. Idealnya kan diampunkan, Pak. Diqadha Nabi, Pak. Sedangkan tidak sengaja diqadha sama Nabi. Satu. Yang kedua, waktu perang Al-Ahzab, Madinah itu dikepung, Pak. Bersekongkol Yahudi Madinah dengan kafir Quraisy di Makkah. Dikepung Madinah, Pak. Di situ bikin parit itu oleh Salman Al-Farisi. Nabi berada di atas, pasukan di bawah kafir Quraisy. Kalau posisi ini ditinggalkan, dibantai sama orang Quraisy. Maka di dalam kitab Usulul Madinah ada dua pendapat, Pak. Nabi meninggalkan sembahyang zuhur, asar, maghrib di isah baru dibayar Nabi. Ada yang mengatakan solat asar dengan maghrib waktu isah dibayarkan. Yang pasti ulama sepakat seketika itu Nabi tak bisa sembahyang, Pak. Dalam kondisi sadar, Pak. Kepepet. Itu dibayar Nabi. Apalagi solat yang ditinggalkan dengan sengaja lebih wajib dibayar. Tidak ada cerita, Pak. Ya. Saya pernah, Pak. Saya pun pernah naik mobil dari Padang, Pak, ke Pekanbaru. Oh, tidak mau berhenti supirnya, Pak. Rupanya supirnya bukan Muslim, Pak. Apa boleh buat, Pak? Terpaksa diqadha, Pak. Terpaksa diqadha. Ada ibu-ibu sayur, tukang sayur, Pak, di Batu Sangkar itu. Subuh dah turun, Pak. Sebelum subuh itu dah turun, Pak. Super mobil itu, Pak, Bapak. Apa katanya? Etek kalau numpang juga kami, kalau ke sembahyang, dia numpang juga kami besok. Coba bayangkan. Fakta itu ada beda. Awak normal ni, Pak. Nanti naik ke atas gunung jam 5:30, Pak. Bahkan mendekati maghrib. Oh, mobil ni goro, Pak. Tak sampai-sampai, Pak. Kapan sampainya di atas bukit waktu isya? Tak amu berhentinya, Ustaz, katanya. Oto cik tu ni. Awak enggak sayur, Pak. Itu problem hidup, Pak. Bagaimana, Ustaz? Tak ada jalan lain, Pak, diqadha. Pasrah kita kepada Allah. Ya Allah, ini yang mampu aku lakukan. Kalau ideal seperti ini, Pak, enak ni, Pak. Tapi fakta hidup beda-beda. Apalagi di Eropah. Tu Abang Fajriansah, Pak, Ustaz kita, mengatakan, beliau pernah ke Eropah tu, Pak. Masuk subuh, Pak. Kerja di warung makan. Tak boleh ke mana pun, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isya okey panjang. Empat ni habis tu, Pak. Kalau tak kerja, kita tak makan. Itu problemnya, Pak. Sampai Ustaz Fajrian satu tukar kerja, Pak. Mencuci mobil, Pak. Ya, kadang-kadang kan itu sulitnya kita, Pak. Kalau bisa ditukar, enaklah, Pak. Tapi kalau tak bisa, bagaimana? Wajib diqadha. Tak ada jalan lain.
Seperti dokter pernah nelpon saya, "Ustaz, ini pasien didorong ini, Pak. Kalau tidak langsung dibedah, mati, Pak. Kalau saya bedah, Ustaz, waktu subuh hilang. Keluarganya menangis-nangis, Pak. Ditariknya saya. Ah, selamatkan nyawa orang dulu, Pak. Nanti dikodoh sembahyangnya." Itulah problem hidup, Pak. Yang pasti sekali-kali jangan ditinggalkan. Itu bagaimana Ustaz sembahyang Allahu Akbar dalam mobil? Itu ada pendapat yang lain. Tapi tidak semua orang makainya, Pak. Ada yang tidak mengakui solat begini itu, Pak. Pakai kode-kode mata, Pak. Tidak semua yang mengakui. Kalau bapak memakai itu, tak masalah. Tapi yang namanya solat tidak boleh ditinggalkan. Itu ceritanya, Pak. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada pertanyaan? Oh ya. Ya, itu namanya kaedah umum, bukan teoritis fikih. Siapa yang bertobat dosanya dihilangkan. Itu baru kaedah, prinsip umum. Tapi yang tanggung jawab tidak hilang. Hutang-hutang bayar. Kalau hutang tak dibayar, terkena kita. Tanggung jawab hutang kepada Allah harus juga dibayar. Tak ada cerita. Makanya bapak-bapak, orang yang Islam murtad dia, masuk Islam lagi, secara hukum fikih, solat yang sekian tahun seketika Islam, seketika dia menjadi kafir, habis sudah. Kalau dia Islam kembali, maka mengulang solat semenjak balik berakal, wajib mengqadha secara hukum fikih. Makanya bapak, kalau tobat, hitung-hitung berapa lama dia durhaka kepada Allah. 4 tahun, catatlah perkiraan. Maka lakukanlah qadha solat. Oi, berat tu Ustaz. Siapa yang salah? Awak yang salah. Awak yang salah. Ya sudah dikunci sama Allah. Berimanlah kalian, solatlah kalian. Awak tidak mau mengikuti. Sekian tahun berhaka, sekarang tobat. Bagus tobat, Pak. Utang tetap dibayar. Makanya supaya jangan habis tenaga itu, dikredit. Dikredit boleh. Santai aja. Ini solat zuhur sudah dibayar 1 hari ini. Catat. Ada orang seperti itu sekarang, Pak. Karena tobat. Saya dulu pernah ceramah di Padang. Jemaah itu tak percaya dia. Saya enggak percaya Ustaz qadha solat itu, katanya. Datang dia sama Ustaz Abdul Somad. Tanya sama Ustaz Abdul Somad, "Wajibkah saya mengqadha Ustaz?" "Wajib," kata Ustaz Abdul Somad. Datang lagi sama saya, "Ustaz, iyo Ustaz, rupanya," kata Ustaz Abdul Somad, "wajib mengqadha." "Ya bapak tak percaya. Bapak kira saya ini di bawah Ustaz Abdul Somad," saya bilang. "Ini gurau saja." Wajib, Pak. Tidak ada cerita. Wajib dikodoh. Santai aja lah, Pak. Santai. 4 tahun, 5 tahun. Yang parah itu kita waktu SMA, Pak. Sekolah muda-muda, menjadi preman-preman tanggung di pasar. Itu payah. Seketika habis masanya, kita kembali kepada Allah, sangat bagus. Tapi hutang kepada Allah tak lunas. Itu namanya secara hukum Al-Quran itu mengatakan semua dosa habis. Itu bentuknya kaedah umum. Sama begini gambarnya, Pak. Tiada daya kecuali hidayah Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu konsep baru, Pak. Belum teoritis. Kalau teoritisnya, Bapak, "Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau, tambahlah rezekiku." Hanya bantai lalu, Pak. Nak datang rezeki itu, Pak.
Saya jual lontong ni Ustaz, tambahlah rezeki saya. Di mana jual lontongnya? Di tengah laut, Pak. Tidak ada orang beli itu, Pak. Minta kepada Allah, dicari teoritis manusia, Pak. Lidah indahkan sama pembeli. Sopan dalam melayani pembeli. Datang rezeki, Pak. Allah memberikan taufik. Itu tadi, Pak. Memang akan dihapuskan Allah, tapi bayar hutang piutang dulu, Pak. Kalau enggak mau dia, Pak. La tahsabannallahu ala ayyutiya haqqo ibadi. Jangan dikira Allah tak memulangkan hak manusia. Makanya diperbandingkan dengan dalil yang lain, dengan teoritis fikih. Okey, Pak. Barangkali, oh ya. Iya. Jadi sama dengan teorinya al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk sama-sama masuk neraka. Intinya apa, Pak? Al-udwan, saling bermusuhan. Yang tak boleh itu. Jadi kalau awak sudah melakukan inisiasi persepsi, apa persuasif melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan canggung-canggung meminta maaf. Apa sebabnya awak menyelamatkan diri awak, Pak? Bukan ego, Pak. Kalau dia bertindak aneh, itu tidak urusan awak, Pak. Sudah kita coba menghilangkan sifat permusuhan. Jadi yang penting dulu hilangkan sifat bermusuhan. Kita mau menyelamatkan agama kita. Kalau dia melakukan sesuatu tindakan, cukup kita menghindar saja. Kalau begitu bapak-bapak, tak apa-apa kita mengurangi komunikasi dengan dia. Kena membahayakan. Itu namanya ihtiyati. Sifat preventif, Pak. Hati-hati. Agar kita tidak terkena hukum. Jadi barangkali yang perlu kita lakukan itu, kita hanya sekedar mewaspadai untuk kita saja lagi. Apapun yang dilakukan, kita coba menghindar. Barangkali secara teoritis begitu dulu. Okey. Jadi kita tidak melakukan sifat defensif, penyerangan dan yang lain-lain. Yang intinya apa? Jangan melakukan permusuhan. Kalau dia melakukan permusuhan, kita coba menghindar. Kalau bisa dijual rumah aku, buat rumah baru, Pak. Begitu kalau bisa. Ya. Dan kita kalau bertetangga ni, Pak, oi susah. Susah. Awak kalau beli rumah, yang pertama dibeli itu apa, Pak? Tetangga, bukan rumah, Pak. Kalau dapat tetangga yang aneh, oi payah. Pulang awak depan rumahnya sulit, ketemu susah. Apalagi berdialog, payah, Pak. Itu tetangga kalau bisa ditinggalkan komplek itu kalau kita mau menyelamatkan, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita hilangkan sifat-sifat bermusuhan, kita mencoba menghindar. Kalau dia melakukan tindakan, itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey kan? Oh, ibu-ibu dah. Ya, Bu. Ya. Kalau ibu-ibu meninggalkan solat kerana haid, tak wajib. Ingat, hadis itu maksudnya wanita haid. Kami tak diperintahkan sama Nabi mengkodo kalau haid. Tapi kalau tak haid, tetap wajib mengkodo. Contohnya aja begini, Ibu. Orang azan, ibu-ibu asyik bercerita. Pas mau solat jam 2 datang haid, maka yang satu itu, yang satu yang tadi itu, wajib dikodo setelah masa haidnya habis. Paham, Bu?
Orang kan azan nih, zuhur. Nah, kita ngomong-ngomong. Haid belum datang. Haid belum datang. Nanti saya mau sholat jam 2 aja lah. Kita keenakan ngomong nih. Pas mau sholat jam 2, datang haid. Seketika mau berwudu, datang haid. Yang zuhur ini wajib diqadha. Apa sebabnya? Ibu sudah terkena hukum waktu zuhur itu. Yang masa haid itu tak wajib lagi. Tak wajib lagi. Nanti diqadha kapan ustaz? Setelah masa haidnya berlalu, di situ diqadha. Kapan waktunya ustaz? Terserah ibu, mau siang, mau malam, waktu zuhur, waktu asar, tak masalah. Oke, Bu? Ya. Orang melahirkan. Kalau ibu-ibu dalam masa melahirkan, itu sifatnya kalau secara hukum fikih 40 hari, tapi dipulangkan kepada ibu-ibu kondisi. Itu baru konsepnya. Teoritisnya kalau darah masih mengalir, ibu-ibu ini bapak-bapak beda-beda, Pak. Ada yang 40 hari bersih dia. Ada yang 30 hari bersih dia. Ada yang sampai 80 hari tak hilang-hilang. Maka dipulangkan kepada ibu-ibu. Kalau kondisi darahnya semakin banyak, belum diwajibkan. Oke, Bu? Jadi tinggal lagi apa, Ustaz? Terlebih terkurang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malayumkit ataharuzu minhu ma'fu anhu. Sesuatu yang tak bisa kita hindarkan, Allah insyaallah akan mengampuni kita. Oke, Bu? Sudah, Pak, ya? Kita kalau buka sampai zuhur bisa nih, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.